Iya. Saya bilang bagaimana supaya mereka secara langsung sih pasti buntutnya adalah dipajakin, ya kan? Tapi kan dengan dia punya NPWP, dia nggak bayar fiskal, kan gitu kan gaya, ya nggak? Itu salah satu yang pemerintah. Tapi kemudian insentif yang lain nggak ada yang saya pikir direct sih, nggak banyak yang saya bisa bayangkan. Yang saya bisa bayangkan adalah menjadikan dia lebih pandai dengan cara apa? Pendidikan dibetulkan, infrastruktur diperbaiki. Itu kan sebetulnya berdampak kepada dia juga. Ini infrastrukturnya apa Pak Indonesia sekarang? Ya, di mana memang bisa balik uang kita segitu-gitu juga. Mau yang mana? Mau didahulukan? Kalau kita bikin semua ke infrastruktur, tuh kawan-kawan kita yang kena penyakit mau kita tolongin nggak? Itu misalnya ya. Belum lagi ini, para peneliti saya nih udah gajinya kecil, mau dikerjain juga nggak ada gitu ya. Itu juga isu yang